Udah pagi lagi nih teman-teman. Aduh, aku hari ini seneng banget. Tahu gak kenapa? Soalnya hari ini itu aku janjian sama si Bo mau jalan-jalan ke pantai. Aduh, tapi sebelum itu coba deh. Ini kan aku baru bangun tidur ya. Alangkah baiknya kalau kita itu cuci muka dulu teman-teman. Nah ini nih. Aduh, seger kali nih cuci muka. Aduh, langsung aja kita ke rumahnya si Bo ya. Si Bo udah siap belum ya? Bo! Nah, tuh dia orangnya guys. Halo? Ngapain kamu, Kak? Kan kita hari ini mau ke pantai, kok ngapain? Oh iya ya, aku lupa loh. Nah, ya udah kamu udah siap belum? Udah, nih aku udah mandi juga loh. Ini, kok mandinya pakai semprotan rumput sih kamu? Ya nggak apa-apa, yang penting kena air. Ini dulu Bu, langsung ke pantai aja Bu, nanti keburu siang panas. Ya udah, ayo lewat sini, salah jalan kamu. Enggak lewat sini, sotoy, di situ pantainya. Ya sudahlah, langsung aja kita lari ke pantai ya. Ngomong-ngomong aku lupa jalan ke pantai lagi nih. Aduh. Katanya tahu. Oh, di ujung sana tuh teman-teman. Si Bu jebelin banget lah. Udahlah, aku pakai mode kreatif aja karena si Bu rese. Bacok kamu ya. Bacok, mana bacok? Kurang. Itu apaan tuh Bu rame-rame? Ini kayaknya ada odong-odong. Bukan ini mah. Oh ini orang lagi bikin-bikin istana Cak. Oh bikin-bikin istana, wow. Loh, jangan Cak. Dipukul itu orangnya. Aduh, Pak, sorry ya Pak. Abang saya emang kadang-kadang suka kayak gitu. Pak, ini lagi bikin apa sih? Oh, lagi bikin. Ini adalah istana mermaid. Dan sepertinya ini adalah para mermaidnya, teman-teman. Wah, aku sama Bu juga mau dong ke istana mermaid. Pak, kita bisa nggak kalau mau ke istana mermaid? Bisa. Oh, katanya bisa, Bu. Kita tinggal nyemplung ke laut aja. Yang benar. Iya, katanya sih gitu. Kamu bisa renang nggak? Ya, bisa lah. Ini kalau ditipu kita auto meningsoy sih. Tapi ini kita bisa napas dalam air nih Pak. Oh bisa, katanya kita suruh minum ramuan. Oke, kita harus minum ramuan teman-teman. Kita cari dulu ya. Ini ramuan untuk, nah nih, water bottle. Aduh. Oke, kita minum ramuannya teman-teman. Ah, siap gak? Siap. Nah, let's go. Let's go. Langsung kemari ya. Wih, ada ledakan. Hah, ledakan? Tapi kamu lihat itu ada putri duyung, Bu. Ada putri duyung, ada juga putra duyung. Beneran dong. Ini kita benar-benar ada di dunia para duyung, teman-teman. Waduh. Tapi, Bu. Ini... kamu jangan aneh-aneh nih kamu. Aku bacok pakai ini. Kelar loh. Jangan. Oh, ini ada putri duyungnya. Mbak, permisi. Itu kalau kita pengen kakinya kayak gitu juga gimana ya? Oh, katanya kita itu harus mengumpulkan mutiara supaya kita bisa beli kaki mermaid, Bu. Oke, kita cari langsung saja mutiaranya, Cak. Oke. Biasanya mutiara itu kan adanya di dalam kerang ya. Coba kita lihat di sini nih ada enggak nih? Lah kok kamu yang ambil? Waduh sih, Bu. Ya udah kita coba cari di tempat lain nih. Wah, nah ini nih, Cak. Menuju kemari, Cak. Kamu gak bentar, mau ikut? Mau, aku mau ngambil ini dulu nih, tuan. Aku dapat nih 8 mutiara. Kita bakal dapat, baru 2, Ya udah, cari. Makanya ayo coba kita keluar deh. Kayaknya di luar lebih seru, teman-teman. Kemari, Cak. Bagus banget, guys. Oh my god. Waduh, kita bisa berenang bersama ikan ya. Iya, dan di sini karena kita pakai potion untuk menahan napas ya, bukan menahan napas sih, lebih tepatnya kita bisa bernafas di dalam air. Kita gebuk coba. Cak, itu di mana? Aduh, coba cari dulu sini. Coba Cak, mari Cak. Mana? Masuk sini. Wih, ada
tempat mamam. Ih, mewah banget. Coba kita bisa duduk gak? Kita bisa duduk ternyata. Waduh, enak kali ya. Wah, ini sih lebih bagus daripada rumahku ya teman-teman ya, yang ada di kota Berry Town tadi. Rumahnya para duyung. Oh bener. Lah ini Bo, ini kamu gak ambil nih? Ambil nih, bisa gak? Gak bisa. Oh, ini lampu guys, ternyata mirip doang. Kaca ngawur. Carinya di luar lah Bo, masa di dalam? Di luar di bagian mana? Sini. Sini, sini, kamu ikut aku sini. Nih, aku lihat di atas tadi nih. Tuh, situ, okay. Sini Bo. Nih, aku udah ada 8 nih, kamu ambil aja nih. Nanti kalau udah ada 5, kita beli ini aja Bu, kaki duyung supaya kita berenangnya lebih cepet. Ah, mantap. Dari 5 tuh. Kita otw ke toko, ayo sini. Di mana ya? Sotoy. Enggak sotoy aku. Di sini itu juga ada toko para duyung. Karena para duyung itu juga perlu makan, perlu mendekorasi rumah mereka. Nah, ini nih tempatnya nih teman-teman nih. Tuh, ini adalah toko ya. Nih kita ngomong sama siapa nih namanya nih, sama Mr. Crab. Ini kalau kita udah ngomong guys, di sini tuh mutiaranya bisa kita tuker pakai sofa, tempat tidur, macam-macam. Lu ngomongnya gimana caranya, Cak? Klik kanan. Loh kok aku enggak mau ya? Ini harus dibuang aja ini kah? Enggak, kamu pakai sudut pandang orang pertama. Nah, di situ kita tanyain ke dia ya. Iya. Ini kalau mau beli di mana, Pak? Beli buntut, Pak. Oh, katanya sama ubur-ubur di dalam sana. Oh ya udah yuk, kita ke ubur-ubur, Bo. Let's go, Bo. Mana ubur-ubur? Let's go. Mana? Oh, katanya di sebelah sini. Mana ubur? Oh, ini. Ya elah, ubur-ubur cumi kali ini mah, bukan ubur-ubur. Kita mau beli buntut. Oh, beneran bisa, guys. Ini ada buntut yang harganya 32 mutiara. Mahal kali. Ini aku beli pink. Aku mau beli yang warna pink. Aku mau beli yang pink. Oke, kita punya yang warna pink. Cobain ah. Pakai dulu, pakai. Ah, cantik kali loh aku nih. Bawa kamu lihat dong. Udah kayak putri duyung. Nih, aku juga putra duyung, Cak, warna biru. Simbo jadi putra duyung, teman-teman. Wah. Ini sih harusnya kalau udah kayak gini kita itu bisa berenang lebih cepat nih. Wah, kita sudah punya ekor. Bener teman-teman. Itu suara apa ya, Bo? Kok kayak ada suara ledakan sih? Ledakan bom. Apa jangan-jangan di atas, di daratan? Ini lagi apa namanya? Hujan kah? Coba aku ke atas. Oh, bisa jadi. Oh iya, Bo, lagi badai, Bo. Pantesan ada petir. Iya loh, kita kira ini apa namanya? Bom ternyata. Wah, kamu lihat kerajaan kita dari atas ini, Bo, keren abis. Wah, ini mah kerajaan duyung terbesar ya. Bener banget. Wow, coba aku mau menyelam ya. Tadi aku lihat itu di sini tuh ada kapal, teman-teman. Nah, ini nih kapalnya nih. Mana, Cak? Oh, ini ya. Ini tuh kapal tenggelam ini. Iya, ini kayaknya kapal Titanic deh, Bo. Ada ini nih. Aku menemukan. Oh, diambil aja. Aku enggak mau, ambil aja. Bo, ada dolphin nih, lumba-lumba. Kayaknya lumba-lumba tuh bisa dinaikin deh. Coba deh, penasaran. Dimana? Aku kan. Nih. Aku gak lihat kamu loh. Aku naik lumba-lumba nih, Bo. Kakak naik lumba-lumba, guys. Oh my God. Itu ada lumba-lumba. Naik lumba-lumba. Kamu ini deketin lumba-lumbanya, abis itu kamu klik kanan. Tapi jangan lupa pakai first person. Lumba-lumba aku ngambek kayaknya gara-gara aku keberatan dah. Nah, ini, dia gak mampu itu. Ya elah. Mana, Cak? Gak tau nih aku di dasar laut. Kamu di mana? Lumba-lumba yang diikat, Cak. Oh, dia diikat di bawah ya? Iyalah, udahlah. Ini hebat banget. Oh, itu tuh ada mutiara. Bentar, aku mau ambil mutiara lagi. Soalnya aku itu penasaran, guys. Sama buntut yang panjang tuh kayak mana bentuknya. Bobo, kamu lihat aku deh. Ini aku udah kayak raja belum nih? Udah kayak putri kan? Hai, budak-budakku. Tuh, so iye lu. Ayo. Berani kamu ya. Sini kamu. Kita buy ampun, one lah. Ayo, ampun, ayo buy one. Buy one. Ampun. Aduh, mati aku. Si Bo meninggal, guys. Kamu spawn di mana, Bo? Gak tahu, di laut. Ini kita main di laut. Nah, ini. Aku mau ngambil ini. Aduh. Ini kamu ya. Rasakan itu.
Pembalasan dendam. Lah kok aku spawnnya di sini? Ya ampun, ternyata pakai kerang ajaib. Di gua. Oh iya, kita pakai kerang ajaib ya. Kita kembali lagi ke palace. Bo, kita coba lihat-lihat rumah, Bo. Kayaknya di sini tuh banyak rumah duyung yang bagus-bagus. Masa sih? Iya, tapi ini bawah apa nih? Oh, toilet. Mana? Ini nih, kamu masih di palace. Ini aku buka kerang kok nggak bisa ya? Udah diambil kali ya? Belum lah, bisa. Itu ada di inventory. Kita coba keluar sini. Kita coba. Aku mau lihat laut ini tuh sebesar apa, ada apa aja. Kayaknya tuh sebesar ada samudra. Ya iyalah, itu mah aku tahu. Nah ini nih, Bu, ada cewek cakep nih. Ini dia, ini penggembala ini, Cak, namanya dolphin. Ini bisa kamu naikin, coba kamu naik, nanti aku lepas talinya. Masalah, bisa sih bisa tuh. Kamu lihat tuh aku naik. Oh iya, kok gak jalan, Bu? Kamu keberatan itu, Bu? Nggak mau, ini diikat ini. Eh coba, ini dolphin kalau kita kill, kita dapat ikan gak nih, daging ikan? Ini gak dapat ya? Gak bisa di kill, Cak. Ya elah. Kalau gitu kita jalan-jalan aja. Nih aku di sini, Cak, di atas ini, di menara. Wow, itu menara ini. Banyak ikan warna merah-merah. Oh iya, ini ada gurita juga ini nih. Ini di sini. Tuh, kamu bacok coba. Nanti dia keluar merah-merah. Bukan keluar merah-merah, keluar hitam-hitam. Oh iya, keluar hitam-hitam. Ih, Caca dipilih nih. Kita tadi ke sebelah sana udah ya guys ya. Itu ke tempat furniture juga udah. Coba kita cari yang kita belum. Kayaknya kita tuh belum kesini deh. Coba kamu ke menara nih, aku ada di menara nih. Menara yang mana? Oh di situ ya. Iya. Pangeran datang. Ih pangeran, kamu mah cocoknya dugong, Bu. Pangeran dari mana? Bahkan itu kan kamu waktu kamu masih kuliah. Kuri ngijir. Eh Bo, coba sini-sini. Kita kesana Bo. Kayaknya ada sesuatu di sebelah sini deh. Kuburan kah? Oh bukan guys. Kuburan? Goa Bo. Iya ini goa kemana ini? Ini bisa kita pacul gak sih? Aku penasaran deh. Oh bisa Bo, kita di sini bisa macul loh. Eh Cak, kamu lihat nih Cak. Aku itu dapat ini loh Cak. Kerang. Apa? Tapi gak bisa. Bisa itu, kamu pencet kanan. Pencet kiri. Oh iya, pencet kiri. Abis itu dideketin nih, aku juga nemu kerang nih. Kita ambil. Nah kan udah ada 7 kerangku. Aku ada. Ih sama, ini laut gede banget. Kita jalan-jalan sendiri gimana mau ngeliat. Wah sulit juga. Oh itu dia, untung aku mencium bau mulutmu. Eh sembarangan kamu ya. Gak bisa. Wah ini kita kemana lagi nih? Kayaknya setiap sudut tuh udah kita jelajahi dah. Oh ini nih, yang ini belum nih. Nih aku kemarin nih, ini portal. Oh bukan. Bukan, di sini nggak ada portal nih. Nah ini nih teman-teman nih. Ini apa nih? Apakah? Oh ini Zeus Bu ceritanya Bu. Ini raja lautnya nih. Wah, aku aja nggak lihat kamu di mana. Ya iyalah, ini kan gede banget ya guys ya. Yaudah aku mau ngambil mutiara aja di sini. Kita kumpulin mutiara. Karena aku itu mau membeli yang tadi tuh bagus-bagus furniturnya teman-teman. Wah, aku ada di mana ini, Cak? Kapok kan? Aku tersesat. Ya elah. Ya udah, kamu kalau tersesat tinggal pakai kerang ajaib aja, Bu. Nih. Oh, udah. Kalau aku sih ngambilin mutiara karena di sini tuh aku mau membeli furniture untuk aku dekorasi di rumah orang. Karena kita kan nggak punya rumah ya di sini. Mending kamu ini deh Bo, nyariin mutiara Bo, terus nanti kamu kasihin ke aku Bo. Aku udah nyari-nyari mutiara tapi nggak ketemu. Yeay, nyarinya jangan pakai mulut, pakai mata Bo. Ini di depanku nih, dapat aku satu lagi. Ini aku punya mutiaranya udah 13 ya. Ini aku cari lagi nih di sini coba. Ngecheat kamu cepat kali. Aku mana ada? This room need to be built. Oh, ini ruangannya tuh harus dibangun. Walah, ternyata ruangan ini tuh bisa diekspansi. Widih. Cari kerang. Iya, ini aku cari kerang ini. Kerangku tadi ada 13 biji, kepake lagi buat ekspansi ruangan. Emang keterlaluan. Nah, ini apa? Memang anak Caca. Coba. Aku malas lama-lama bantu kamu cari kerang. Enggak, nih aku ketemu nih satu lagi nih. Nah, ini kita ambil, guys. Cak, satu kerang kok cuma satu ya? Iyalah, Bo. Harusnya berapa?
Kan tadi ada yang satu kerang itu isinya 5, ada yang 3. Itu hoki aja, tapi ini mah satu kerang kebanyakan mah satu. Gak apa-apa. Udah siang, Kak, di atas. Iya kah? Pantesan aja terang. Ini ada lava, guys, nih. Mending soy gak nih kita kalau kena? Oh, mending soy! Nah, lava apa kamu? Ada lava di dalam laut, Bu, ternyata, Bu. Nih, aku juga masuk ke bawah-bawah nih. Nggak tahu ya bisa hilang atau enggak. Nah ini sama, ini ada kura-kura nih teman-teman. Tapi kura-kuranya nggak dapet, malah dapet ginian nih. Untuk apa coba? Itu untuk macul kali, Bo. Bisa menambang loh, Cak. Oh masa sih? Iya, ini aku di bagian tambang. Tapi ya, tidak tahu jalan pulang. Oh ini kita bisa nambang ke bawah sih. Cak, kamu tahu nggak? Aku nggak tahu jalan pulang nih, Cak. Tersesat aku. Nggak apa-apa, Bo. Kita bisa pakai kerang ajaib. Jangan khawatir. Ini ada ini. Apa sih namanya? Naga laut, Bu. Kuda laut itu. Iya, naga laut sama aja. Naga ya, aku sama mau naik. Kuda kok sama? Aku lagi naik ini, dolphin. Ini tiap dolphin liat yang aku naikin pasti langsung ke bawah deh. Aneh banget. Iya, itu muntah, Kak. Cium bau kamu. Kamu nggak bener ya. Ini aja deh. Ini aja nih, guys. Aku ambil. Kuda lautnya lucu kali loh. Ini aku bobo di dalam sini, Cak. Di mana? Nggak tahu ini di mana sudah. Di rumah orang tuh. Di rumah orang, aku masih di dalam laut ini. Kok biru sekali warnanya ya, warna ungu. Nggak tahu, ini gede banget, Bo, mapnya. Kamu nggak kelihatan. Ini apa, aku ke permukaan aja kali ya? Oh iya, kamu tunggu di permukaan coba. Bisa nggak? Oh bisa. Wah, kalau ke permukaan auto jadi kaki, teman-teman. Tunggu. Sini. Mana kamunya? Aku ada di permukaan, di pulau. Nggak lihat, aku ini banyak pulau ini. Coba kamu lompat-lompat. Ya, aku loncat-loncat. Mana? Tetap nggak lihat juga? Iya, pulang aja yuk. Ya udah, ya. Kita pulang, kita pulang. Si Bo sudah menyerah, teman-teman, di lautan. Oke, teman-teman. Kalau gitu, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.